Lagi salah satu base, apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Nah, ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Mei. Nah, kita mau bahas-bahas mengenai buku SPS di halaman 80. Ya. Kelanjutan di minggu lalu, hari Senin ya. Nah, ya kelanjutannya ini ya. Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut di buku SPS ini, kita mau baca-baca dulu, nak. Baca-baca sebuah bahan ujian, yaitu notsik. Notsik, nah seperti ini, ya. Coba yang sudah selesai diambil buku tulisnya diambil. Buku SPS masuk diletakkan di atas meja. Kamu ambil buku tulis yang sudah ada notsik. Nah, kita mau baca-baca dulu. Yes, benar sekali. Oke, saya mau panggil Gwin. 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 Ya, silakan baca Gwin. Ayo, nak. Berganti-ganti ya. Satu. Catatan 6 IPA SD 1. Siang dan malam. One. The sun makes the day bright. Two. We see things easily during the day. Three. The sun gives us light. Four. We cannot see things easily at the night. Five. Living things are alive. Okay, cukup. Jarvinia Tantika, lanjutkan ya. Jarvinia Tantika. Yes, please. Six. A tree is a living thing. When living things, they come part of the soil. You are alive because you eat. Mango. The mango tree is a plant. A cedar is where animals live. Thank you. Andrea Putri, Andita. Number 11. Silakan baca kembali. Mikrofonnya ya, nak. Aktifkan dulu, sayang. Ayo. Mikrofonnya, nak. Bisa? Bisa, Andrea? Oke. Okay, miss. Tortoise. Tortoise is carry their shelters on the backs. Oke, okay, lanjut. Bird fly in nest. Pada siang hari, langit tampak terang. Pada malam hari, langit tampak gelap. Langit menjadi gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari. Oke, cukup. Terima kasih, Andrea Putri. Welcome, Miss. Samuel Alvaro. Hai, Samuel. Good morning, Miss. Morning, Samuel. Lanjutkan ya. Pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. 17. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. 18. Bentuk matahari seperti bola raksasa. 19. Sinar matahari pagi tampak kekuningan. Pada siang hari yang terik guna
Gunakanlah topi atau payung. Terima kasih Samuel. Caroline. Yes, Mi. Lanjut. Sinar bulan. Sinar bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Lalu? Reaksi bintang adalah bintang-bintang yang membentuk pola. Lanjut, reaksi bintang. Reaksi bintang adalah bintang-bintang yang reaksi bintang dapat digunakan sebagai penunjuk waktu tanam padi. Thank you ya Kelai, good job. Nah, selanjutnya kita mau bahas buku SPS ya. Ayo kita buka lagi di halaman 80. Nomor 1. Ini mau panggil yang PTMT dulu ya, karena mereka dari tadi udah angkat tangan terus ya. Kalau bisa panggil dimulai dari contoh, si Nicola Susander ya? Iya, baca Nicola, nomor 1. Ulang nak suaranya, kalau kecil saya nggak mau panggil lagi, baca ulang. Apa jawabannya? Kita baca ulang nomor 1. Kuat. Apa jawabannya? Kita juga nggak tahu, baca ulang. Si Alfanero. Iya, jawabannya adalah beramat tapi dulu. Iya benar, Sandero 100. Tertib ya, tertib. Oke, nanti mau panggil lagi namanya ya. Oke, sekarang yang dari Derek Yavin Pionata. Soal kedua ya, nak. Silakan dari Yasin. Yes, Miss. Bagian tubuh yang digunakan untuk kegiatan kita melukis adalah apa jawabannya? Dari siapa yang bisa bantu dari untuk jawab? Coba dipanggil lagi ya. Dari masih bingung jawabannya apa? Coba Joanna. Joanna Singjang. Ayo, nomor 2 baca lagi sayang, yuk. Miss, bagian tubuh yang digunakan ketika kita melukis adalah tangan, Miss. Kita cek dulu ya. Iya, benar sekali. 100 untuk Joanna. Nah, kalau ketiga, Dennis Alvaro. Silakan, Dennis. Oke, Miss. Kita merasakan rasa manis dan asin dengan lidah, Rins. Betul, Dennis. Benar sekali. Oke, sekarang yang PTMT. Siapa yang mau dipanggil namanya untuk baca? Ada yang mau? Siam mau baca? Siam? Oke, boleh. Silakan Siam soal keempat ya. Nak jawabannya? Ada yang tahu? Safir Awan? Ulangi baca nak nomor 4.
kuat dong suaranya. Lingkungan yang sehat. Ayo. Benar tidak ya? Iya, betul sekali. Bersih. Thank you ya, Safi and Owen. Yang di kelas ya. Nah, selanjutnya Miss mau panggil lagi nih. Tadi Joanna sudah ya. Randy, Giovanni. Silakan Randy. Mikrofonnya dulu, aktifkan dulu mikrofon. Mic. Oke. Soal kelima ya, Randy. Buah pare terasa pahit, Miss. Buah pare rasanya bagaimana? Pahit. Oke, benar ya, pahit. Ya. Ya, Anda pasti nggak doyan nih kalau pahit ya. Thank you, Randy. Evan Jeremy ada? Kalau ada, dibuka kameranya, dibuka mikrofonnya. Coba Evan. Yes, Miss. Evan Jeremy, kameranya kenapa nggak dibuka, sayang? Coba buka dulu. Lagi rusak, Miss. Oh, lagi rusak. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Soal keenam ya, Evan. Oke, Miss. Jika hasil dingin atau memakai pakaian hangat, Miss. Jika hari dingin, Evan pakai apa ini pakaiannya? Pakaian hangat, Miss. Betul tidak ya, hangat? Evan? Iya, benar sekali, hangat. Terima kasih, Evan Jeremy. Oke, Miss. Nah, sekarang Miss mau panggil yang PTMT. Mau baca? Mau baca? Bisa kuat nggak suaranya? Bisa? Oke. Okay. Baca ulangi dari nomor 1. Ayo. Langsung baca nggak jawabannya apa? Dengan? Pertama, dua apa? Sekali, oke. Terima kasih. Nikita dan Nikita Wu. Nah, dia adalah siswa PTMT ya. Nikita Wu yang di kelas. Ayo baca Nikita ulangi soal kedua nak. Bagian tubuh yang kedua nak. Oke, lanjut masih Nikita, tapi suaranya yang kuat ya, Nikita. Bisa? Oke, silakan sayang, Nikita baca dulu ya. Nomor 3, nak. Sayang, Nikita. Dengan lidah. Oke, soal keempat. Lingkungan yang bersih, soal kelima nih kita. Oke, yang terakhir. Baiklah nih kita, nah sudah direview sama nih kita. Silakan dituliskan jawabannya. Iya, dengan rapi tulisannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal ke-7. Nanti gantian lah ya, yang daring juga mau baca ya, yang sudah jangan dulu ya, yang belum ini, panggil yang belum. Valerie Jolie ada, Valerie Jolie Wijaya. Sedang apa sayang? Kita kan sedang menulis pembahasan, peganglah pensilnya. Oke, buka mikrofonnya, baca soal ke-7, Valerie Jolie. Aku ada di dapur. Kemudian? Aku me
Memerlukan apa? Memerlukan bahan. Bahan apa ini tulisannya? Bakar. Oke, maka di coloring. Valerie Jolie. Nah, kita kan sedang belajar. Nah, kenapa megang gunting? Gunting-gunting kertas tadi ya. Benar enggak? Benar enggak, Valerie? Nah, coba tadi mana tadi yang Valerie lihat, yang Valerie pegang tadi. Jangan ya. Jadi, Valerie, perhatikan dulu sayang, temannya sedang membaca soalnya. Kamu simak ya. Dalam hati Valerie juga baca, belajar juga baca ya. Jadi kalau Miss panggil, Valerie sudah siap sayang ya. Setiap hari harus banyak berlatih ya, Valerie. Setiap hari nak berlatih membaca, pasti bisa. Pada saat les begini, perhatikan ya. Ya, oke, Miss ganti dulu ya. Aurevia, ada Aurevia? Halo? Yes, halo? Miss. Oke, Aurevia, baca ulang soal ketujuhnya. Aku ada di dapur. Aku memerlukan bahan bakar. Aku digunakan untuk memasak makanan. Aku adalah apa jawabannya? Dia bisa untuk masak katanya. Terus letaknya di dapur. Jawabannya apa, Resia? Kompor, Miss. Iya, benar ya. Kompor. Silakan tulis ya, Aurevia. Terima kasih. Gabriel Panuelo. Gabriel Panuelo. Yes, Miss. Iya, Gabriel. Baca soal berikutnya ya. Oke. Bulan, bintang, dan matahari disebut benda langit, Miss. Oke, jawabannya benar ya, benda langit. Terima kasih, Gabriel. Jesslyn Clarissa. Apakah ada Jesslyn-nya? Ya, Miss. Oke, Jesslyn, berikutnya. Matahari bersinar terang pada saat cuaca cerah, Miss. Matahari bersinar ketika cuacanya cerah. Benar sekali, Jesslyn. Thank you ya. Arvin Timothy. Yes, Miss. Berikutnya, Arvin. Bulan separuh disebut bulan purnama, Miss. Bulan penuh dinamakan bulan purnama. Betul sekali ya. Oke, Arvin. Terima kasih, Arvin. Apakah ada Hari Otilio? Hari Otilio. Ya. Yes, Miss. Silakan sayang baca kembali mau ya. Semuanya dibaca, nak. Ayo. Bisa, Hari? Ya, silakan. Aku ada di dapur. Aku memerlukan bahan bakar. Aku digunakan untuk memasak makanan. Aku adalah kompor. Bulan, bintang, dan matahari disebut
bantah langit. Matahari di bersinar terang pada saat cuaca cerah. Bulan penuh disebut bulan purnama. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C. Ya, kerjakan soal berikut ini. Ini gambarnya di halaman 80 juga ya, yang bagian C. Coba lihat gambar yang di bawahnya itu, bagian-bagian tubuh. Nah, saya mau panggil siswa yang belum saya panggil namanya ya, yang belum pernah baca maksudnya. Meredith, Thomas mau baca sayang? Mau? Soalnya mau baca, oke silakan buka mikrofonnya ya. Ganti-gantian ya. Iya, Miss. Boleh baca, yuk. Kerjakan soal berikut. Satu. Nah, Meredith, sebentar, nak. Kamu boleh lihat buku langsung, sayang. Kan sudah ada di buku SKS di halaman 80. Nggak harus lihat ke kamera, sih. Coba lihat dulu aja di buku Meredith sama kok pertanyaannya. Tuliskan bagian-bagian tubuh berikut. Ya, bagian A. Ini namanya apa, nak? Kepala, rambut. Ya, bagian boleh kepala, boleh rambut ya. Lalu bagian B-nya? B, telinga. Oke, B, telinga. C, hidung. Bagian C adalah bagian tubuh yaitu? Iya, apa tadi? Oke, selanjutnya? Hidung. Ya, benar. Selanjutnya? D, tangan. Ini tangan. Lalu? Kaki. Oke, kaki. Oke, sebentar ya. Mikrofonnya masih aktifkan dulu. Apa fungsi dari rambut? Rambut fungsinya apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Apa fungsi dari telinga? Telinga buat apa? Mendengar. Apa fungsi dari hidung? Hidung bernapas. Apa fungsi dari tangan? Tangan menulis, Miss. Oke, boleh. Apa fungsi dari kaki? Kaki untuk apa? Untuk berjalan. Untuk berjalan. Mana Meredith ini? Meredith? Thomas. Meredith. Mana kameranya ya? Ada lihat nggak Meredith? Oke. Meredith, nah sudah istirahat. Nah, Meredith cukup baik hari ini, namun besok kita lebih baik lagi ya Meredith. Artinya apa? Artinya Meredith harus bisa mandiri, nah dengan cara apa? Berlatihlah setiap hari, jangan bosan-bosan untuk belajar membaca, menulis, memahami soal ya Meredith. Lebih rajin ya. Karena untuk kepentingan Meredith, kalau mau sukses harus sungguh-sungguh, ya benar nggak? Nah, jadi jangan pernah mengeluh, bosan, jangan ya, sungguh-sungguhlah kamu tekuni belajarnya. Oke, oke itu aja lah ya Meredith. Thank you Meredith. Oke, selanjutnya Miss mau panggil siapa lagi ya? Oh, Jacqueline, baiklah, baik. Jacqueline, hampir lupa misalnya. Jacqueline. Boleh baca pertanyaannya Jacqueline? Tapi kameranya dibuka dulu dong. Kamera, mikrofon. Mana ini? Mikrofonnya belum dibuka. Jacqueline, mau? Iya, Jacqueline. Soal kedua mau baca nggak pertanyaannya? Mau.
Yuk baca sayang. Tuliskan. Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi. Bagaimana sayang cara menjaga kebersihan? Kamar mandi. Ayo, menurut Jessica dulu, bagaimana caranya, Mas? Halo, Jacqueline. Apa jawaban Jacqueline? Bisa? Ya, diam saja. Coba siapa yang mau bantu Jacqueline? Siti bisa jawab nggak, Siti Kalista? Siti? Siti? Buka mikrofonnya, Siti. Siti? Mikrofonnya dibuka, Siti. Yes, Miss. Baca ulang. Tuliskan cara menjaga. Meriksa. Tuliskan cara menjaga. Menjaga. Kebersihan. Kebersihan. Kamar. Kamar. Mandi. Ya, bagaimana, Nak? Cara menjaga kebersihan kamar mandi. Yang mudah-mudah saja lah dulu. Ayo. Sikat, Miss. Menyikat apa, Nak? Menyikat. Menyikat. Menyikat kamar mandi. Sikat kamar mandi. Lantainya. Bisa, bisa. Oke. Okay. Nah, Jacqueline mau jawab nggak lagi, Jacqueline? Seperti itu. Coba. Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi. Jacqueline, bisa? Bisa, Miss. Mana contohnya? Yang gampang-gampang saja, contohnya bagaimana? Nah, kalau misalnya Jacqueline udah kebelet mau pee, kan kamar mandi tuh. Pakai kamar mandi kan? Nah, setelah kamu selesai pee, apa yang kamu lakukan, Nak? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana? Disiram, Miss. Disiram pakai apa siramnya? Air, Miss. Nah, itu kan bisa. Di sini menggunakan air yang banyak setelah kita pakai toiletnya. Benar nggak? Siram yang banyak itu juga boleh, ya. Nah, ini saya sudah ada pembahasannya. Oke, thank you ya, Jacqueline. Tapi kita baca ulang lagi nih, ya. Saya panggil yang lain saja dulu. Siapa ya? Naomi, Kalia. Naomi, Kalia. Mikrofonnya, Nak. Buka dulu. Yes, Miss. Oke, Naomi, baca ulang pertanyaannya, lalu dibaca pembahasannya, ya. Ayo, baca dulu pertanyaannya. Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi. Nah, seperti ini juga boleh, Nak. Ayo. Yang pertama, bersihkan tempat menampung air. Yang kedua, sikat lantai dan dinding kamar mandi. Selesai, gampang kan? Nah, jawaban tadi juga betul, jadi nggak masalah ya. Boleh-boleh saja, pas-pas saja ya. Terima kasih, Naomi. Ya, sekarang Laura. Laura, soal ketiga. Baca soalnya dulu ya, Laura. Yes, Miss. Oke, Miss. Makanan apa saja yang baik untuk kesehatan? Lalu, tuliskan. Tuliskan 5 contohnya. Oke, makan apa saja, Nak? Gampang loh ini. Nasi, daging, lalu ikan, boleh apa lagi? Wortel nggak, Laura?
Ada lagi Laura, itu saja? Bisa. Bisa, oke. Okay. Coba si Bender, si Bender. Si Bender, Widi, sana. Nah, halo si Bender. Ya, Miss. Ya, baca ulang, nak. Makanan apa saja? Kak, tak ada yang baik untuk kesehatan kulit. Dan lima contohnya. Oke, si Bella kan setiap hari kan makanan sehat. Apa nak contohnya yang si Bella makan? Ayo. Si Bella. Sayuran. Sayuran. Apa lagi si Bella? Sayuran. Lalu? Nanti jam 12 kan makan siang. Nah, pakai apa makannya tuh si Bender? Ayo, menu kamu apa tiap hari, nak? Menu makannya apa tiap hari? Menu. Yang pertama adalah, nak? Nasi si Bender. Wah, si Bender masih mikir nih. Dis mau panggil. Oke, Derek Yavin mau jawab. Silakan Derek. Mau bantu si Bender kan, Derek? Derek Yavin. Bisa Derek mikrofonnya? Derek Yavin. Oke, Miss ganti ya, Miss cancel ya, karena nggak ada jawaban. Joanna Sinjau. Ayo, nak. Yes, Miss. Satu si Bender kan? Oke, silakan baca ulang nomor 2. Poin nomor 3. Makanan apa saja yang baik untuk kesehatan? Tuliskan 5 contoh. Apa menurut Joanna? Sayur, Miss, sayur. Lalu, apa 5 tuh? Nasi. 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 Ya. Nasi ikan. Ikan. Top, sayur. Oke, apa lagi? Minumnya apa? Nasi telur. Oke, benar ya. Laura benar, Joanna benar. Nah, ya. Inilah dia. Keanu Salomo kenapa, sayang? Kenapa nggak duduk? Keanu Salomo, ada apa? Kurang sehat? Kalau kurang sehat, jangan dipaksa nge-zoom ya. Kalau sehat, ya duduk. Oke, Keanu, buka mikrofonnya. Yes, yes. Oke, silakan baca pembahasan ini. Nasi. Oke, apa sayur. Pertanyaannya? Apa nasi? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, baca. Makanan apa saja? Makanan apa saja yang baik untuk kesehatan? Tuliskan 5 contohnya. Oke, baca pembahasannya. Ini punya Miss ya. Nomor 1. Nasi, Miss. Lalu? Sayur, Miss. Lalu? Lauk, pauk, Miss. Kemudian? Buah, Miss. Air, susu, jus, buah, Miss. Oke, saran saya, kalau kamu mau zoom belajar, tolong duduk, ya. Karena saya lihat dari sini kamu nggak duduk. Benar nggak? Nanti boleh lihat video pembelajarannya, ada rekamannya. Ya. Duduk ya, sayang, ya. Duduknya tegak. Ya, jangan sambil tidur.